Hantarkan tweet anda, hashtag meletup sekarang. Kita perlukan pemenang 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dan 5,000. Dan sekarang ini di studio kita ada pelakon hebat dari Madu Lepah. Drama series Dia Semanis Hani, Alif Sata dan Nana. Rasa nervous. Eh, tak nak tanya. Apa saya yang depan tu tambah BA dah jadi banana pula. Saja. Tak adalah main-main je. Okay, first time I tengok iklan Semanis Hani ni. Dia Semanis Hani ni memang sangat catchy. Sebab apa? Bila tengok keadaan asli dalam tu betul-betul pula. Dia rasa macam, selamba dan sangat simple je kan? Je, macam real je. Tapi korang trending every episode lah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. It is good. Sebenarnya dia macam tak sangka kita orang Malaysia. Kan? Orang Malaysia ni sebenarnya bila tengok drama dia ada satu beremosi sikit. Memanglah. Alah korang yang risau, tajuk korang ni dah gempak. Suami ku Encik Soto pun banyak penonton. Ini kan pula Dia Semanis Hani. Mestinya. Tapi dia orang dulu, orang Malaysia ni kalau tengok drama dia akan terbawa-bawa sampai keluar drama tau. Tapi sekarang mungkin dah boleh bahagi. Macam boleh agit macam. Ya ke? Dia dengar cerita ramai juga yang tak berapa suka dengan Asnaf. Bukan Asnaf. Dia kata. Asnaf. Beritahu dia apa nama sebenar? Anas. Anaf? Anaf. Anaf. Enough. dia ada sebenarnya dia macam dia kena kecam tu sekejap jelah. Sekejap, kan? Tapi tak sangkalah kira bila kena kecam tu real lah. Maknanya kita buat kerja betul lah. Betul. Menjadilah. Menjadilah tapi seram jugalah. Takut kan. Macam sampai mana? Kita pun terpercaya macam betul lah. Memang bodoh lah kan. Gitu lah kan. Teruknya perangai aku ni. Kan? Macam mana Kak Diana boleh terlibat ni? Kakak. Apa yang Kak Diana rasa kan? I muda lagi to you. Alamak semua. Dia baru berapa? 40? Macam mana boleh terlibat eh? Sebenarnya Kak Nana suka. Yes, Kak Nana. Suka dia punya jalan cerita. Dia tak klise lah. Lain kan? Lain sikit. Lepas tu dapat tengok Alif Sata Manis Mimpul, siapa tak nak? Kau tak tahu itu yang diingat, aku punya pumping. Tapi but seriously, dia punya tapi seriously, Dia Semanis Hani ni skrip dia memang ada dia sekarang punya style lah. Sekarang punya style, cara cakap tu. Cara cakap dia. Sebab rasa penonton-penonton drama kat Malaysia sekarang dah boleh terima dah bila kita mix cakap bahasa Melayu, English. Sebab memang kita cakap pun macam tu kan. Kan, tak ada lagi macam nama karakter dia apa? Hani kan? Hani, ya. Hani. Tapi buatkan saya secawan kopi. Tak ada kan? Memandangkan. Ya, masa tu kata dia dialog macam mana? Saya nak Milo! Salah. Kan? Hani, saya tak nak kopi, saya nak Milo! Itu yang ya. Kau tahu mak aku, masa tu mak saya tengok mak saya marah. Kurang hajar dia ni. Hey. Okay, so selepas Dia Semanis Kurma pula. Dia Semanis boleh juga. Next kau lah. Kau pedih. Ya, cakaran harimau. Ya. Semanis Kurma. Semanis Hani. Okay, so mungkin dah aim drama-drama lain yang akan menyusul. Ada lagi ke? Apa berlakon ni? Sebab jawab lah. Sebenarnya Nana akan pilih betul-betul lah. Kalau diberi peluang lagi lah, sebabnya sebenarnya Nana punya bidang more tu nyanyi. So yang ni macam special project lah. Susah tak macam nak pegang masa berlakon nyanyi? Memang sejak berlakon ni macam kehidupan tak terurus sangat lah. Jujur sangat tu. Iya. Tadi dia datang pakai kain pelikat. Tak terurus. Busy sangat. Seluar tak tahu mana mandi tidak. Itulah busy sangat. Anak dia aku yang jaga sekarang. Tak, itulah saya. Korang sekampung. Korang sekampung. Sedayan Mambau kan jauh. Dia jaga hari itu. Betul. Ya, Nabil. Okay. Nabil bakal ke umrah ya. InsyaAllah. Aku ingatkan kau je. Lupa. Kau duduk macam bergayut semua tadi kan. Perangai macam tak kena je.
Tapi okay. Kena. Okay. apa yang cerita pasal nyanyian ni lagu apa? Korang dulu nyanyi lagu sendiri dalam drama ni. Oh. Main lagu sendiri? Bukannya lagu sendiri. Bukanlah. Dalam drama Semanis Honey ni ada lagu-lagu yang di dalam di nyanyikan semula, di cover. Diselit-selitkan lagu-lagu Siti Nodiana, lagu Ali Sata. Tidak dengar? Bukan lagu Ali Aziz lah. Kan? Bukan lagu Ali Aziz. Tak ada masalah kan dengan Ali Aziz? Tak ada. Tapi best lah. Bila sebab lagu dia Semanis Honey ni, dia punya apa original soundtrack dia, dia menggunakan lagu Arwah Cik Spin dan juga Nana. So lagu tu sekarang dah hot kan? So lagi mendekatkan orang, jiwa orang dengan lagi dengan cerita ni. Ukuah tu. Sejak-sejak ada application Smule ni. Smule? Betul ke? Smule ke? Smule ke? Smule lah. Smule. Smule lah. Kan? Eh, nak dengar Alip? Dah lama tak dengar Alip nyanyi kan? Boleh, Alip? Ni lagu yang akan ada dalam episod seterusnya. Okay, baik. One, two, go. So shy. So shy. So shy. Okay, ready? Ambil fear. Aku merindukan setengah mati, merindu tiada henti, merindu kamu masih hatiku, untukmu aku tetap Honey, you dah ada Adam, you jangan nak drama dekat sini. Oh. Hey, diorang, kau nyanyi, dia nangis. Aku nyanyi, kita tengok lompat muntah. Nah, apa nyanyi dengan bibir, dengan telinga dia, maksudnya nak fokus. Dia the whole package. Dia the whole performance. Okay, asal bila honestly, aku nyanyi macam telinga itu, aku dengan bibir tak, aku. Ingat tak iklan-iklan yang Astro, PBR, whatever that. So, aku tengok, ya Allah. Telinga apa memang terlampau. Memang dia terlalu outstanding. Kau punya ni tu gajah tau tu. Tapi macam betul lah kau ni capang. Itu aku perasan. Tapi saya bijak kan? Bijak sangat. Okey. Alright. 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 Nana. Ya, Nana ni buat apa jadi viral? Buat apa je viral? You buat apa yang viral? Saya tak tahu. You buat apa yang viral ni? Saya tak tahu macam hari tu duet dengan Kai Bahar. Kai Bahar? Dia nyanyi lagu apa? Semula. Semula. Semula tu application tu. Nak dengar. Nana, kita dengar Nana. Yeay! Yelah. Nanti kejap lagi kita boleh ke tak? Apa lagu apa? Semula tu. Semula tu lagu Memori Berkasih. Ini kali basket. Ini kali basket lah. Petik je. Semua nak dengar dia nyanyi lagu Memori Berkasih kan? You nyanyi. Cepatlah. Duet. Cepat. Dia selalu nyanyi dekat set. One, two, three. Telah ku cuba meminta kasih. Dia menjadi namun apa daya, janji kita, takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Berapa banyak episod lagi tinggal dia Semanis Honey? Okey, sekarang ni kita dah episod yang ke-6. Ke-6 minggu ni. Hari ni. Sekejap lagi. So, lepas habis ni kan? Kita ada 10 lagi. Kita ada 16 episod. Okay. Kita tengok hari Isnin sampai hari Khamis. 10 malam dia Semanis Honey. You better watch because it's going to be very good. Nana? Samalah. Sama lah. Copy paste. Sekarang ni orang tengah tunggu samalah ending dia. Honey pilih siapa kan? Sama ada kau ataupun Honey atau Hairul Azrin. Anaf ataupun Adam. Anaf atau Adam. Korang tim Anaf ke Adam? Anaf. Tapi dia jahat tau. Jangan ambil Anaf. Nanti hidup kau ranap. Okay, thank you so much guys. Thanks guys. Thank you. Adik Sata, Nana, Nurgaya.